Mantul. Mantap betul. Gokil bro. Mantap banget bro. Petir lagi terus. Gila. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama gue Rian si Silverman. Terus berjuang jadi Blackman. Ahai. Oke. Jadi di video kali ini, sebelum masuk video, gue minta teman-teman semua untuk like video ini. Dan jangan lupa juga ya, di bawah ini gue mau ngasih tahu teman-teman langsung nih, sebelum kita masuk ke video ini guys ya, bahwa nih guys, bahwa sekali lagi teman-teman semua, kalau gue sebelumnya beberapa waktu yang lalu baru aja beli UC PUBG sama beberapa Google Play Card, jadi digital gitu teman-teman ya, di Koda Shop ya teman-teman, di Koda Shop ya. Dan gue mikir, gue udah dua kali ibaratnya giveaway ya gitu, atau ngasih kode digital Play Store gitu ya, Google Play Card ke teman-teman. Nah gue pengen ngasih lagi teman-teman, tapi kali ini cuma 200 ribuan gitu ya. Jadi cuma yang 200 ribuan itu bisa dapat berapa koin ya, nggak tahu lah, pokoknya ya semoga aja berkah. Jadi gini, gue minta teman-teman komentar di bawah nama Instagram kalian @siapa, sama tulis kenapa mau Google Play Card ini. Kayak waktu yang beberapa waktu lalu gue sempat juga giveaway yang ini, kemudian kan gue suruh teman-teman di DM Instagram ya, tulis ya di DM Instagram, bang gue pengen kok, gue pengen Google Play Card itu biar gue bisa beli koin segini-gini, gue pengen dapat ini. Nah komentarnya paling ngenes tuh teman-temannya, dan gue cari yang paling ngenes dan ketemu satu orang, dan ya kata gue, wah ini kesian juga gitu. Terus dia ngirimin juga fotonya, gue tanya terus ya ternyata bener kondisi akunnya seperti itu, dan ya alasannya juga kayaknya ngenes juga gitu ya. Makanya gue kasih aja Google Play Card. Nah sekarang gue mau buka lagi kayak gitu, tapi sekarang di YouTube teman-teman kalian tinggal komentar di bawah, satu orang satu tulis @6@@ ini guys, apa nama Instagram kalian, @siapa gitu, jangan salah teman-teman, sama kenapa kalian mau Google Play Card dari gua itu ya. Cuma 200 ribuan teman-teman, 200 ribuan nggak terlalu banyak koin, tapi ya semoga aja berkah lah gitu aja ya teman-temannya, lumayan 200 ribuan ya. Gua sembari beli di Koda Shop, kan gue emang biasa beli di Koda Shop gitu ya, beli UC PUBG sama Google Play Card. Google Play Card itu kodenya digital gitu, dikirim ke email gua, ada di email gua pokoknya, dan gua udah redeem beberapa yang gua harus redeem, dan yang satu lagi yang 200 ribuan itu mau gua giveaway atau gua kasih teman-teman. Ini bukan sistemnya bukan random, tapi gua baca ntar komentar kalian satu-satu, ya mungkin nanti malam lah gua baca-bacain gitu ya. Nanti malam gue baca-bacain ya, sekitar jam 12-an gitu ya. Ya terus habis itu gue ntar gue chat via DM Instagram buat orang yang beruntung gitu, yang sekiranya paling ngenes, paling tidak apa ya, paling ya ibaratnya nggak pernah ya top up gitu koin gitu, nggak pernah pengen merasakan top up juga gitu ya. Kalian komentarnya, komentar paling ngenes kalian tuh gimana, gue pengen lihat di bawah. Jangan salah nama IG-nya, kalau salah lu percuma, gue nggak bakal bisa ngechat lu di DM Instagram. Oke, paham ya. Ya cuma 200 ribuan sih, tapi semoga aja berkah lah teman-teman ya. Kodenya pokoknya udah ada di email gua sempat beli lah. Oke, jadi gua kemarin beli UC PUBG sama beli beberapa kode digital Google Play Card yang kita bisa redeem di Play Store. Abis itu sisanya yang 200 ribuan itu gua juga beliin lagi buat teman-teman semua ya. Yang paling ngenes gitu ya, yang paling ngenes lah alasannya gitu ya, bang koin gue segini-gini, gue butuh koin itu buat gini-gini gitu aja ya. Terserah kalian lah kayak gimana, alasan kalian kan kreatif semua tuh. Oke, sekarang kita akan membuka yang namanya ya. Jangan lupa komentar di bawah kalau yang pengen koinnya gitu ya, lumayan 200 ribuan bisa dapat berapa koin ya. Yang penting berkahnya aja gitu ya guys, yang penting kalian seneng ya, yang dapat semoga senang lah gitu, bisa apa ya, bisa membantu kalian gitu ya, yang buat yang dapat gitu ya. Tapi kalau yang udah sultan, yang akunya udah banyak koin, gak usah komentar di bawah dah lu. Oke, ya, sekarang ini ada Blackball Only, ntar kita buka 3 lah ya, 3 apa 4 atau 5 akun lah ya Blackball Only nih teman-teman, gratisan dari Konami tuh ya, tulisannya gratis. Oke, thank you Konami, ngasih gratis dia teman-teman Blackball Only, gue buka langsung nih ya. Oke, gue lihat dulu di akunnya siapa nih teman-teman, di akunnya bagus atau tidak. Tidak bagus teman-teman. Ada lo yang risci juga ternyata teman-teman. Ada juga Alaba. Waduh, mantul ya. Ada calon Blackball petir Aguero ya. Aguero kalau kalian tahu, gue udah masukin di video beberapa video yang lalu. Aguero itu adalah calon Blackball petir di PES 2020 Mobile. Mantap Aguero. Oke, mantul. Sebenarnya dulu di PES 2017 Mobile apa 18 Mobile ya? 17 Mobile kalau gue nggak salah, atau 16 Mobile gitu. Aguero tuh dulu sempat petir. Nah, sekarang udah nggak Blackball petir. Nanti di PES 2020 dia petir lagi gitu, guys. Oke. Sekarang kita langsung saja buka Blackball Only. Blackball Only di sini total 114 pemain, itu semuanya Blackball ya, pantas mantul. Ya semoga gue dapat petir lah, kalau nggak calon-calon petir lah, Mbappe apalagi teman-teman, calon-calon Blackball petir gitu ya.
Gua mau coba Black Ball Only ini menggunakan jurus atau trik 13 detik karena di box draw ampuh 13 detik, di special ampuh ya, di mana-mana ampuh 13 detik. Gua mau coba di sini teman-teman. Semoga aja mantul juga. Ayo dong ya. Mantul, mantap betul. Kasih yang keren, kasih yang bagus. Ya, Rodriguez teman-teman ya. Tapi lumayan lah teman-teman. Rodriguez ya udah lumayan, daripada lu manyun, daripada manyun-manyun dengan senyum-senyum lu ya. Oke, kita masukin dulu Rodriguez ya teman-teman ke dalam squad kita. Kita masukin dulu ini Rodriguez. Oke, siap. Kita buka akun selanjutnya teman-teman. Alright teman-teman, iya ini akun selanjutnya. Ini kenapa? Ini ada siapa aja? Ada Neymar, ternyata ada Douglas Costa, ada Neymar, ada si Pjanic, ada Ndombele. Ini ada calon Black Ball nggak? Ada teman-teman. Mandzukic masih Gold Ball. Calon Black Ball di sini tidak ada teman-teman ya. Aduh, sedih kali ini aku teman-teman. Oke, kita buka dulu Black Ball Only-nya. Tapi sebelumnya gue mau ngeroll ini dulu ah. Gue mau ngeroll ini teman-teman. Gue mau ngeroll Legend Sword Fight dulu. Kali aja dapat mantul kan gitu ya. Kali aja dapat yang greget-greget mantul, greget asik. Kali aja dapat yang petir. Kalau Oliver kan Kriv, beuh, mantep. Atau The Gea, atau siapa? Netfet boleh. Terserah Konami mau ngasih siapa. Kan CS kita Konami ya. I love you Konami. Kalau bisa Oliver Kahn. Ah hai. Tapi kalau bisa juga Crave lah ya Konami. Oke, CS kita ya. Gue mau coba di sini. Gue mau cobanya di sini. Aduh guys ya. Hitam lah CS kita. Aduh kenapa gue bol Konami. Kenapa Konami? Wuh, kenapa memberikan gue yang kayak ini gitu ya. Dapet sok ngartis. Gue malah dapet sok ngartis gitu Konami ya. Wuh, sedih. Oke lah, kita langsung aja menuju ke Black Ball Only yang diberikan Konami gratis, 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 gratis Silverman ini gratis buat Silverman. Oke, terima kasih Konami, mantul, mantap betul. Oke, ntar dulu teman-teman ya. Kepencet sama gue nih. Aduh, ini naikin coy. Oke ya, kita di sini Black Ball Only. Kalau tadi kita dapat James Rodriguez, sekarang gue mau coba dapetin Black Ball Petir dengan nyanyian Silverman. Lagu bangsa Silverman yang keberapa? Kedua, ketiga. Keempat lah lagu pujian buat Konami. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Tolong banget Black Ball lagi. Abrepet, abrepet, adung. Petir, mantul, mantap betul. Gokil bro. Lewandowski. Emang guys ya, dari Black Ball Only kita dapat Lewandowski. Emang Konami tuh suka banget dipuji-puji guys ya. Konami tuh suka banget dipuji-puji gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kita kalau nyanyi lagu pujian buat Konami langsung dikasih yang bagus-bagus, dikasih petir gitu ya. Mantap, mantul, mantap betul. Oke teman-teman, jangan lupa juga nonton video gue sebelumnya yang Full Legend ya. Yang Full Legend ada akun Full Legend, itu Full Legend itu teman-teman pilih mau di giveaway atau mau dirilis ya Full Legendnya. Maksudnya apa sih bang? Nonton aja video gua yang di video sebelumnya ada lah pokoknya ya. Abis nonton video ini langsung cari di channel gua yang judulnya Full Legend ya, rilis atau di itu seru teman-teman ya. Teman-teman pilih tuh yang mana ya. Oke, ini kita dapat Lewandowski, masukin dulu lah Lewandowski dalam sini. Langsung pelatih nggak kuat ya. Pelatih jelek, buduk, bodo amat lah. Akunya juga tidak terlalu difikirkan gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung beralih lagi ke akun berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, ini akun selanjutnya teman-teman ya. Kita langsung saja di sini ya, GP lumayan baik teman-teman. Gua nggak bisa ngeliat GP banyak kayak gitu teman-teman. Langsung mau gua babat aja GP-nya guys. Silverman kalau dikasih ngeliat GP lebih dari 25.000, 25.000 kan udah bisa tongkrol. Wah udah langsung dibabat gitu. Karena keinginan gue atau hasrat gue ingin menjadi Blackman gitu, saking menggebu-gebu gitu. Makanya gue kalau ngeliat GP banyakkan dikit langsung mau pengen ngerol. Itu ya, makanya jangan ngasih gue GP banyak gitu. Ih kamper dapet silver ball lah. Ampun. Wuh, gak usah senyum-senyum dah lu. Kesel banget, kesel gue. Gua tuh ngeroll butuhnya dapat black ball gitu. Karena gua ingin menjadi seorang black man gitu. Kalian tahu kan black man adalah apa gitu. Black man adalah orang yang kalau ngeroll black ball mulu gitu. Yang gua kesel, saudara gua sendiri gitu atau teman-teman gua, tetangga gua gitu ya. Dia tuh kalau ngeroll kayak gampang banget dapet black ball gitu. Dikit-dikit gua ngeliat di samping dia, nih orang black ball mulu, ngeroll gua kayak gimana? Gua kapan gitu kayak gini gitu ya. Nasib gua jadi silverman sedih kali. Betapa malang nasibku jadi silverman, ini harus black ball. Ayo dong CS kita. Si kampret silver ball lagi, nggak habis pikir gua sama Konami. Dikit-dikit silver ball, dikit-dikit silver ball, silver ball, silver ball lagi. Bodoh amat, kesel banget, kesel gua Konami.
Wuh, udah kesel gua. Lagi nih gua ngerol nih, kali lagi ya. Langsung touch B. Item dong. Yes, mantep banget bro. Ahai. Wadaw, ih Kante kita dapet teman-teman. Kante lumayan sih, Kante lumayan lah teman-teman nih. Lumayan daripada lu manyun. Daripada kita manyun-manyun, mendingan kita senyum-senyum bro. Ahai. Oke, sekali lagi kita ngerol di sini teman-teman. Sekarang gue mau nyanyi lagu bangsa Silver Man, terkece itu soalnya terkeren subur di dunia. U e u a au ting chang wala wala bang bang. U e u a au ting chang wala wala bang bang. Petir, mantap banget bro. Petir lagi, petir lagi, petir lagi, petir terus, gila. Wah ini Oliver Kahn bro. Wadah, 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 wadidaw, wadidon, wadidaw. What is right, what is left, what is step. What is What's going on? Ahai. Oliver Kahn bro, salah satu legend yang paling banyak kalian favoritin selain Gerard, Oliver Kahn gitu. Bang, ada akun stok Oliver Kahn enggak, Bang? Bang, gua pengen beli Oliver Kahn. Bang, Oliver Kahn ada enggak? Bagi dong. Lu kira dapetin Oliver Kahn gampang, soe. Susah setengah mati gitu ya. Oke, sekarang kita buka sekarang Black Ball nih, teman-teman. Kalau tadi kita dapat Lewandowski, sekarang naik dikit lah ya. Kalau tadi Lewandowski, sekarang ya kalau bisa sih kalau tadi Lewandowski, kalau sekarang kalau bisa Messi atau CR7 atau Neymar atau De Gea ya. Ya, terserah Konami. Oke. Okay? Gua udah senang dapat Oliver Kahn nih. Kalau bisa jangan De Gea karena udah ada Oliver Kahn di akun ini ya. Oliver Kahn petir lagi kan ya, legend petir gitu. So, kalau De Gea sama-sama kiper petir gitu ya. Jangan-jangan sama-sama kiper gitu. Petir lagi please. Please, petir lagi Konami. Gue mau nyanyi dulu lagu kebangsaan Superman ke berapa ya? Ke-6. Black Ball mana? Black Ball mana? Black Ball mana? Datanglah Black Ball-nya. Petir! Yes, petir lagi. Gokil bro, berturut-turut Black Ball petir. Gokil. Gue gak habis pikir teman-teman. Yang gue gak habis pikir adalah kenapa gue dapat Neuer. Sedangkan tadi kita dapat Oliver Kahn, kiper legend petir. Sekarang dapat kiper petir lagi. Kalau mau petirnya yang lain posisiin, jangan kiper lagi. Ah, ampret. Tapi enggak apa-apa teman-teman. Gua udah cukup bahagia. Kenapa? Karena kita dapat Black Ball petir terus, teman-teman ya. Berturut-turut dapat petir. Abis dapat kan dapat Neuer. Konami. Konami. Chess kita. Love you. I love you. I love you. Sarangheo gitu Konami ya. Sarangheo. Konami memang top chair. Ahai. Ini kenapa muter aja kampret? Ayo situ aja lah untuk video kali ini, muter aja pusing gue. Oke ya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komentar di bawah, gue ada itu Google Play Card digital ya, kode digital udah ada di email gue. Nanti buat yang beruntung, yang paling ngenes, yang paling kayaknya wah ini orang kayak butuh banget nih koinnya, gue akan DM lu via Instagram gitu ya. Paling ntar malam gue baca-bacain komentarnya. Ntar malam kalau gue habis ada kerjaan kan gue ya, ntar malam gue mungkin baru sempet baca-bacain. Ntar yang beruntung gue DM di Instagram gitu ya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.